sini lumayan banyak nih teman-teman. Tapi masih hijau-hijau sekali. Halo teman-teman, hari ini suami aku lagi kerja di tempatnya kakak aku ya teman-teman. Jadi berhubung suami aku belum pulang, sekarang itu jam 4 sore. Karena aku gak ngapa-ngapain, suami belum pulang, aku mau petik cabai nih di kebun punya mertua. Teman-teman, kita sambil cari karena udah sering dipetik, jadi nggak ada ya teman-teman, udah mau habis. Ini mau sore teman-teman, ini berat, ini jam 4. Teman-teman nih, ini cabenya. Ini belum terlalu tua nih, masih segini. Tapi kebanyakan emang kayak gini teman-teman, karena udah mau habis, belum dapat. Kita cari yang ini. Cari di sini teman-teman. Ini lumayan banyak nih teman-teman. Tapi masih hijau-hijau sekali. Buat besok pagi, soalnya kan aku nggak punya stok cabe di kulkas. Jadi aku petik ini sekarang. Misalnya besok mau masak itu udah nggak cari-cari cabe lagi. Nah ini teman-teman, tuh banyak tuh. Ini masih muda, jadi aku nggak aku petik teman-teman. Masih muda sekali ini. Aku pilih-pilih aja ini. Cari yang di sini. Sini teman-teman. Suami aku baru pulang tuh teman-teman, diantar sama kakak ipar ya, karena kerjanya itu berdua. Tadi naik motor diantar. Teriak-teriak aku lagi ada di kebun. Aduh, di sini itu kalau bikin konten ya, biasa orang kampung itu norak ya, jadinya suka diteriakin. Karena kalau di kampung aku tuh nggak kayak gini teman-teman. Jadi sekali orang bikin video itu pasti gitu rame ya teman-teman. Maklum. Pinggir ini jalan raya besar. Tuh, banyak lihat nih ada motor lewat. Teman-teman. Motor lewat. Thank you.
Nih, di sini merah-merah nih, teman-teman. Tuh. Nih. Merah-merah. Ini banyak banget nih, teman-teman. Cabenya. Tuh, tapi hijau-hijau. Suara anak-anak itu teriak-teriak, teman-teman. Ramai banget ada di depan rumah mertua. Ini lagi sepi. Kemana lagi ya nih, teman-teman? Ini di sini udah habis. Yuk kita cari ke bawah. Oh, di sini ada sedikit. Teman-teman. Nih, yuk teman-teman, yuk kita ke sini. Aduh. Ini ada yang warnanya putih nih, teman-teman. Aduh, jatuh. Tuh. Putih ini. Ini belum pedas, ini masih apa, muda, ini masih manis kayaknya. Ini busuk. Busuk. Udah habis, teman-teman, karena tiap hari itu dipetik. Kita ke sini. Ada nih, teman-teman. Ini teman-teman, di sini tuh ada tanaman kacang polo tuh, banyak banget tuh, sampai ke situ. Tapi masih muda, belum waktunya panen, teman-teman. Ini cabenya udah habis. Habis, teman-teman, tinggal yang muda-muda, udah kita petik aja, teman-teman. Kita petik aja ya, habisin, karena ini tinggal yang terakhir. Ayo buat teman-teman sambil nonton, sambil di like. Buat yang teman-teman baru mampir dan baru nemuin channel aku, mohon di like,
komen, share, dan subscribe supaya aku semangat bikin videonya, teman-teman. Share ya, teman-teman. Panen cabe sisa panenan. Sudah habis nih, teman-teman. Cabenya. Oke, teman-teman. Aku waktunya pulang ya. Karena udah nggak ada cabai lagi dan suami udah pulang, waktunya aku masuk ke rumah. Oke, okay? Bye, sampai ketemu di video berikutnya. Tuh kebunnya kayak gini nih, teman-teman. Ini di sekitar pohon apa ini, singkong. Tuh bawahnya itu banyak banget ya, teman-teman.